Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menunjukkan burung perkutut yang sangat langka sekali, karena burung perkutut ini memiliki sebuah ciri mati katuranggan yang sangat langka. Burung perkutut ini memiliki ciri mati katuranggan kolocokro yang asli dari alam liar. Dan burung perkutut ini sudah sekitar 2 tahun jalan saya rawat, dan burung perkutut ini sudah mau berbunyi dan suaranya pun lumayan keras. Dan ini asli lokal alam yang memiliki katuranggan kolocokro. Dan ini saya akan pegang, akan saya tunjukkan kepada teman-teman ciri mati perkutut katuranggan kolocokro. Akan saya pegang terlebih dahulu, tapi burung perkutut ini masih sangat giras sekali, karena burung perkutut ini didapat asli dari alam liar, bukan ternakan. Saya akan pegang pelan-pelan. Nah, ini sudah dapat. Saya tutup dulu sangkarnya. Ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman burung perkutut berkaturanggan kolocokro. Burung perkutut berkaturanggan kolocokro itu ciri matinya terdapat di bagian lehernya. Nah, seperti ini kelihatan. Di bagian lehernya itu memiliki pusaran seperti itu. Dan saya jelaskan lagi seperti ini. Nah, ini dia kelihatan. Nah, ini pusarannya seperti ini. Dan ini asli dari alam, bukan dibuat-buat ya. Nah, ini ciri mati dari burung perkutut katuranggan kolocokro itu memiliki bulu pusaran atau bulu yang menumpuk seperti ini. Nah, ini seperti ini, dan seperti bunga mawar yang kunclup. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah asli lokal alam. Nah, ini adalah burung perkutut berkaturanggan kolocokro, dan bulu ekornya ini dia itu ada yang panjang, dua helai seperti ini panjang, dan ini biasanya masih bisa panjang lagi. Nah, ini bulu yang ini juga termasuk keunikan dari burung perkutut kolocokro ini, atau yang memiliki katuranggan kolocokro ini seperti ini. Dan bulu ekornya ini 14, umumnya burung perkutut 14, tapi istimewanya burung perkutut ini memiliki ciri mati katuranggan kolocokro. Dan ini burung ini sangat besar sekali, mungkin sebesar burung crossing. Nah, besar sekali burung ini. Dan ini asli lokal alam yang memiliki katuranggan kolocokro seperti ini. Kalau burung ini saat malam hari dan lampu HP atau flash HP ini dihidupkan, itu sangat kelihatan tumpukan dari bulu ini. Ini di dalam video saya akan tunjukkan ketika saat malam hari dan saat bulu-bulunya itu menumpuk seperti itu. Itu saat malam hari dan lampu dari HP saya hidupkan, dia itu memiliki tumpukan yang sangat jelas kalau saat malam hari. Dan ini di siang hari itu tidak begitu kelihatan, tapi ini kan terlihat kalau ada bulu yang menumpuk, dan kulitnya itu tidak ada yang luka. Bentar, saya akan lebih jelaskan lagi biar teman-teman lebih jelas melihat burung perkutut berkaturanggan kolocokro. Nah, itu tidak ada luka. Nah, itu
tidak ada luka atau apapun, itu asli dari alam. Nah ini intinya itu burung katuranggan kalau cokro itu ada pusaran atau ada bulu yang menumpuk, tapi dia itu mengelilingi di bagian ini, ada bulu yang terbalik ke sana kemari, dan ada yang ke atas juga bulu terbaliknya, dan ada yang menumpuk. Nah ini seperti ini, ini adalah ciri mati burung perkutut katuranggan kolocokro yang sangat langka. Dan burung perkutut ini sudah berbunyi, dan ini saya akan tunjukkan ketika berbunyi seperti itu. Berbunyinya itu sangat besar sekali dan agak lantang burung perkutut ini, karena burung perkutut ini sangat besar, terlihat besar sekali dari kepalanya, sangat besar. Nah inilah yang dinamakan burung perkutut berkaturanggan kolocokro, ciri matinya terdapat pusaran di bagian lehernya. Ini saya akan masukkan, dan burung perkutut ini memang masih giras, jadi kalau di video secara langsung di sangkar itu sangat sulit sekali. Nah mungkin cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan pengucapan mohon dimaafkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.